film Roman Peony, sambut ulang tahun diplomatik Indonesia-Jepang ke-65. Salah satu perusahaan perfilman Indonesia yakni Connection Film berkolaborasi bersama production house lokal lainnya, Yoshimoto Kreatif Indonesia dan Neo Metro Films menggelar acara pre-launch film Roman Peony dengan memperkenalkan cast secara langsung di lokal sinema Fatmawati Jakarta, Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Roman Peony adalah film bergenre drama romantis tentang cinta segitiga yang mengambil latar belakang lokasi romantis di Jepang. Lokasi syuting film ini akan dilakukan di 3 daerah berbeda di Pulau Hokkaido, Jepang, yakni Sugisapere dan Wakama. Selain itu, film Roman Peony akan menyajikan gambar estetik di lokasi menawan yang jarang diketahui oleh banyak orang sebelumnya. Film ini disutradarai oleh Alins John Robert dan diproduseri oleh Vincent Mancahaya, Nadia Anindita, dan Theo Layarda. Acara ini juga dihadiri oleh para cast, yakni Jessica Veranda, Genki Sadamatsu, Seto Putroendaru, Jordan Liu, Hilda Ignatia, Biera Natania, Daisuke Hamada, dan Hitomi Inoue. Pihak production house juga bekerja sama dengan lokal cinema untuk acara pre-launch ini. Lokal sinema yang berdiri sejak tahun 2022 memiliki visi untuk mendukung production house lokal dalam melaksanakan kegiatan kreatif yang positif. Vincent Mancahaya selaku produser film Roman Peony juga menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu upaya kreatif kami di dunia perfilman dalam menyambut ulang tahun diplomatik Indonesia dan Jepang ke-65 di tahun 2023. Sekitar 80 tahun yang lalu, selama 3,5 tahun Indonesia punya kisah yang kelam dengan Jepang, tapi itu masa lalu. Pada masa sekarang Indonesia dan Jepang punya banyak sekali kisah, izinkanlah kami menambahkan satu lagi kisah, inilah kisah Roman Peony, ungkapnya. Hitomi Inoue yang merupakan YouTuber asal Jepang juga menyampaikan perasaannya tentang film ini. Ini adalah film perdana aku di dunia perfilman. Aku sangat senang dan semangat untuk mengerjakan film ini. Nantikan filmnya ya, tutur Hitomi selaku talent dari Mantap Pakor. Mantan personil JKT48, Jessica Veranda juga menyampaikan pesan kepada penonton yang hadir. Aku sangat menantikan syuting film ini di Hokkaido. Semoga kalian suka dengan alur ceritanya, karakter para pemain dan bisa memberikan inspirasi bagi kalian yang menyaksikannya, ucap V sapaannya. Rencananya, film ini akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia. Lokal sinema untuk menyelenggarakan acara yang spektakuler ini, relaunch Roman Peony. Sesuai dengan visi kami, yaitu bersama-sama dengan masyarakat lokal untuk memajukan perfilman dan kesenian Indonesia, khususnya di daerah masing-masing. Kami dari Lokal Cinema selalu mendukung dengan sepenuh hati untuk semua production house lokal, komunitas lokal, ataupun grup kesenian lokal yang ingin bekerjasama dan menyelenggarakan event serupa. Akhir kata dari saya, mewakili Lokal Cinema, ingin menyampaikan sedikit pantun nih yang sudah dibuat. Siap ya? Siap ya? Jalan-jalan ke Wakanai. Beli kimono berwarna-warni. Semoga filmnya ramai. Sukses terus, Roman Peony. Selamat pagi semuanya. Makasih banyak yang gak cuekin saya. Pertama-tama saya mau mengucapkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya kita bisa mengadakan pre-launch ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran dari Konsulat Jenderal Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Mr. Wakabayashi. Zai Indonesia Nihon Koku Taishikan no Wakabayashi-sama, kususuke itadaki makoto ni arigatou gozaimasu. Para eksekutif produser, eksekutif produser sama, rekan-rekan media, genchi no media sama, lokal sinema, lokal sinema no mina sama, dan semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hai, soshite gorenjo no mina sama, arigatou gozaimasu.
Sebagai production house dan filmmaker, 映画制作会社として, kami harus selalu berpikir kreatif dalam menyambut hal yang besar. 素晴らしいものを染み出すために私たちは常にクリエイティブに考えなければなりません。 Film ini merupakan upaya kreatif kami dalam industri perfilman Indonesia. この映画は2000、すみません。インドネシアの映画業界における私たちのクリエイティブな取り組みの一つです。 Dalam rangka menyambut ulang tahun diplomatik Indonesia Jepang yang ke-65 di tahun 2023 ini. この映画は2023年のインドネシア国交樹立60周年を迎えるにあたりです。 Sekitar 80 tahun yang lalu. 今から約80年前, selama 3,5 tahun. 半年、3年半もの間, Indonesia punya kisah yang kelam dengan Jepang. 私たちは, Indonesia, 日本と間に暗い物語を持っていました. Tapi itu masa lalu. しかしそれは過去の物語です。 Pada masa sekarang, 現在, Indonesia dan Jepang punya banyak sekali kisah yang menarik. Indonesia dan Jepang punya banyak sekali kisah yang menarik. Indonesia dan Jepang punya banyak sekali kisah yang menarik. Indonesia dan Jepang punya banyak sekali kisah yang menarik. Indonesia dan Jepang punya banyak sekali kisah yang menarik. Indonesia dan Jepang punya banyak sekali kisah yang menarik. Indonesia dan Jepang punya banyak sekali kisah yang menarik. Indonesia dan Jepang punya banyak merajut kisah ini. Yang pertama, それではロマンチックの制作チームのスタッフをご紹介したいと思います。 Yang pertama, produser dari Yoshimoto Creative Indonesia, Ibu Nadia Anindita. Yoshimoto Indonesia のプロデューサーさん、 Nadia Anindita. Produser dari Connection Film, Theo Layarda. Produser dari Neo Metro Film, John Ifman. Neo Metro Film no produser John Ifman sama. Screenwriter Gyandra Raka. Screenwriter no Gyandra sama. Sutradara Kantoku Alfred John Robert. Alfred John Robert sama. Dan beberapa perwakilan chief crew lainnya. Saya panggil ke atas panggung Rino Chandra. Selesai chief no manager Rino sama. Daniel Cliff. Daniel Cliff sama. Nita JS. Nita JS sama. Tadi saya tanya JS itu apa? Jangan sombong ya. Nita jangan sombong. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada CEO dari Yoshimoto Creative Indonesia dan juga produser Roman Peony untuk menyampaikan beberapa patah kata. Tepuk tangan Ibu Nadia. Sabakara. Itu betul ini guys. Ya, terima kasih Bapak Vincent telah menyerahkan mic ini kepada saya. Selamat pagi teman-teman semua, rekan media. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah bersedia untuk hadir di acara pre-launch Roman Peony hari ini. Perkenalkan, saya Nadia Adisnya Nindita dari PT Yoshimoto Creative Indonesia. Jadi mungkin yang belum tahu PT Yoshimoto Indonesia itu apa ya, kita tuh cabang dari Yoshimoto Kogyo di Jepang ya. Jadi Yoshimoto Kogyo itu merupakan ya entertainment company, salah satu entertainment company terbesar di Jepang dengan umurnya udah 110 tahun kalau nggak salah kemarin tuh ya. Jadi saya berterima kasih banget dengan tim Connection, Neo Metro Film dan Local Cinema semuanya yang sudah mengajak Yoshimoto untuk terlibat dalam proyek ini. Terima kasih banyak. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya tentang ceritanya. Mungkin kalau di sini sudah terlihat tiga manusia yang cantik-cantik dan tampan-tampan. Ada dua orang Jepang dan satu orang Indonesia nih sepertinya kalau dari muka-mukanya nih ya. Jadi udah jelas ya kalau kita filmnya ini merupakan perpaduan antara Indonesia dan Jepang ya. Dimana ya saya sebagai perusahaan Jepang dan dari PH lokal juga jadi memadukan
dua budaya itu di satu film ini gitu. Dan ceritanya sih katanya tentang cinta segitiga ya Mas ya. Katanya sih tentang cinta segitiga katanya, tapi mungkin kalau mau tahu lebih detailnya nanti kita dengarlah dari yang penulisnya ya gitu. Nah, nanti ini kita tuh memang rencana syutingnya full di Jepang semua ya. Tepatnya di Hokkaido gitu, di Hokkaido dan di tiga kota namanya Sapporo, Shibetsu dan Wakanai. Nah, saya juga baru tahu bahwa Wakanai ini itu merupakan kota di Hokkaido yang paling ujung ya. Jadi letaknya tuh ada di paling ujung Jepang, di mana dari situ kita bisa ngat Rusia katanya. Gitu. Jadi nanti akan ke paling ujung Jepang gitu. Dan mungkin yang membedakan Roman Peony dengan beberapa film Indonesia yang pernah syuting di Jepang sebelumnya, mungkin kalau film Indonesia sebelumnya syutingnya di tempat-tempat macam ya Fujiyama, Gunung Fuji gitu ya. Nah, kalau kita tuh beda. Jadi kita lebih ke mengeksplor tempat-tempat hidden gem lah disebutnya kalau sekarang ya, hidden gem gitu. Jadi tempat-tempat yang memang jarang dikunjungi oleh wisatawan asing ya, terutama gitu. Karena orang Jepangnya sendiri pun bingung pas saya bilang mau syuting, "Hah, ngapain kamu mau syuting di Shibetsu? Emang ada apaan?" gitu, malah ditanyain balik gitu. Tapi justru itu melalui film ini kita ingin menunjukkan apa ya? Soal daya tarik Jepang dari sisi lain lah gitu, bukan daya tarik yang udah biasa orang lihat ya gitu. Jadi mohon supportnya teman-teman semua, terutama support dari rekan media untuk menyebarluaskan ya dengan desas-desus dari film ini gitu. Karena insya Allah kita akan produksi sebentar lagi, jadi mohon doanya juga supaya semua lancar sampai nanti bisa launching ya, mudah-mudahan bisa ditayangkan untuk masyarakat Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau ditepuk makan dulu.日本語でこちらの映画のあらすじをご説明させていただきます。この映画のあらすじは、先ほどもナディアが申し上げました通り、こちらの3方、日本人のケンジで日本人のミウ、インドネシア人のクララの3人の三角関係とそれぞれが探し求める誰かを追っていく中すれ違う恋路の物語と なっております。北海道の札幌、シベツ、稚内という素晴らしい舞台を背景に3人の過去や背景が徐々に明らかになっていきます。必ず、やはり三角関係ということで必ず誰かが傷つけられてしまったり悲しい形になってしまうんですけれども、それぞれ3人が 葛藤しながら真実の愛を見つけようとするという内容になっております。以上です。berikutnya langsung kita tanya scriptwriternya aja untuk menjelaskan. Terima kasih Nadia. Jadi perkenalkan, nama saya Gian dan di film Roman Peon ini saya berperan sebagai penulis naskah, screenwriter. Jadi mungkin menambahkan yang dari tadi Nadia bilang sih, memang overallnya kali ya, cerita si Roman Peony ini adalah memang ini berkisah tentang dua orang yang emang sedang tersakiti. Yang dimana mereka berpikir bahwa dengan pergi ke Jepang, mereka mencari sebuah keajaiban dan menemukan kayak pencerahan di situ. Namun problemanya adalah ketika mereka berdua ini mencari kedamaian di antara satu sama lain dan akhirnya udah menemukan chemistry itu, mereka harus sadar bahwa mereka itu ternyata tidak ditakdirkan untuk bersama. Jadi memang itu yang kita mau jadikan tema besar kita, yang jadi kayak shout out kita adalah bahwa kita tuh pengen bicara bahwa apakah sebenarnya orang yang emang sedang tersakiti itu masih gak sih berharap sesuatu keajaiban atau go for it aja. Makanya di sini juga kita mau menceritakan kisah Clara yang nanti diperankan oleh Jessica Firanda, yang dimana nanti dia akan
merasa bahwa perjalanan dia ke Jepang untuk mencari Dimas yang nanti diperankan oleh Seto itu adalah glory momentnya dia, itu adalah sesuatu yang dia inginkan. Padahal sebenarnya di film ini kita akan bicara soal apa yang bukan Clara ingin, tapi apa yang Clara butuhkan di dalam perjalanan panjang ini. Nah, di sini juga makanya kita juga bicara soal tadi sempat disinggung sama Nadia kan, bahwa di sini ada cerita tentang cinta segitiga kan antara Kenji, Miu dan Clara. Kenji yang diperankan oleh Genki dan Miu yang nanti diperankan oleh Hitomi, yang dimana sebenarnya kan kalau misalnya memang ini adalah kisah tentang cinta segitiga, berarti kan pasti ada satu yang disakiti kan. Nah, jadi sebenarnya memang kita pengen semoga bisa terdeliver Wakana ini bakal jadi saksi sejarah nih tentang tiga orang yang terluka ini, apakah bertemu dengan keajaiban atau tidak. Kurang lebih mungkin untuk ranah cerita yang mau kita gali, explore mungkin di bagian situ. Mungkin cukup sih dari saya. Kalau misalnya ada mau pertanyaan boleh nanti. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Gian, terima kasih Manat. Halo semuanya teman-teman, saya Fritz. Hai. Saya saudara dari Omar Belni. Oke, teman-teman, sekarang saya mau memperkenalkan cast kita yang akan bermain di Roman Peoni ini. Seperti tadi dibilang kan, film ini kerjasama Indonesia-Jepang, jadi saya coba bagi dua nih. Ada talent yang dari Indonesia dan juga ada talent dari Jepang. Oke, saya akan memanggilkan ya talent, jadi saya minta nanti talent untuk maju ke depan yang saya panggil ya. Oke, sekarang yang berperan sebagai Clara. Clara Yaku. Jessica Veranda. Jessica Veranda sama. Halo. Halo. Bentar, mic dulu. Oh iya. Sebentar ya. Silakan. Halo, salam kenal semua. Saya Veranda yang berperan sebagai Clara. Halo, Fe. Hai. Halo. Silakan boleh duduk. Iya, boleh duduk, boleh duduk. Ada kan namanya. Oke, yang kedua saya akan perkenalkan berperan sebagai Ambar. Selesai Ambar ya, Ku. Hilda Ignasia. Hilda Ignasia nama. Halo. Halo semua, perkenalkan nama saya Hilda Ignasia. Di sini saya berperan sebagai Ambar. Terima kasih. Oke, nah ini dia. Satu lagi, berperan sebagai Palet Cafe Barista ya. Seste, Paletto Cafe no Barista. Cafe yang di Jepang ini. Oke, ini dia tidak bisa datang karena sedang ada di Jepang. Itu sanne nagara, itu ima, Nihon ga imasu node. Tapi kita akan video call. Sudah siap ya video call ya? Oke, kita sudah video call. Diera Natania, silakan. Diera Natania sama. Halo, selamat siang. Saya Diera Natania akan berperan sebagai waitress di Cafe Pellet. Mohon dukungannya, terima kasih. Diera, suara saya kedengeran nggak, Diera? Kenapa? Suara saya kedengeran nggak? Suara saya masih... Kedengeran. Kedengeran, oh ya berarti live, saya kira video. Oh iya, ayo. Beneran live, oke siap. Oke, lalu yang berperan sebagai adiknya Diera. Debut juga, Diera juga debut nih pertama kali di film. Berperan sebagai adiknya, yaitu, mana adik kita? Jordan Liu! Sasa Diera no imoto, itu Jordan Liu kun. Oke. Lalu berperan sebagai Dimas. Selesai Dimas ya, Ko. Seto Putro Daru. Seto Putro Daru sama. Wis, apa? Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Seto. Di film Roman Pion ini saya berperan sebagai Dimas. Salam kenal. Halo Dimas. Nah, teman-teman, inilah cast dari Indonesia. Tadi kita bilang juga ada yang dari Jepang. Saya akan perkenalkan sekarang yang dari Jepang.
これでインドネシア人のキャストなんですけど、これからは日本人のキャストをご紹介したいと思います。Kita akan video call ini ya. Hai. Beberapa ya. Oke. Dimulai dari Kenji. Oh, Kenji ada. Kenji ada. Kenji ada, Kenji ada. Kenji berperan diperankan oleh Genki Sadamatsu. Saya Kenji, aku Genki Sadamatsu sama. Aduh, 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 aduh. Silakan. Mike. Hai, selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Nama saya Genki dari Jepang. Serius, serius. Aktor, aktor. Iya, serius. Perkenalkan, saya Genki. Di film Roman Peon ni, saya sebagai Kenji. Yoroshiku onegaishimasu. Hai. Oke, sekarang ini baru live. Video call. Berperan sebagai Toshiro. Dia adalah Suguru Misao. Soste, Toshiro yaku Suguru Misao-sama. Silakan. Selamat pagi, nama saya Misao Suguru. Salam kenal. Suguru sudah? Sudah, oke. Terima kasih Suguru, arigato gozaimasu. Sekarang, berperan sebagai Take. Nah, ini kayaknya video call ya teman-teman di atas ya, video call ya. Atau oh video ya. Oke, ini ada video pesan karena berhubung tidak bisa. Ini diperankan oleh Daisuke Hamada. Soste to Take yaku Daisuke Hamada sama. Kore de douga message o shokkai shitai to omoimasu. Halo, saya Daisuke Hamada. Saya berperan sebagai Take di film Roman Peonis. Ini debut film layar lebar saya. Saya sangat senang dan akan berusaha sampai mati. Terima kasih, dadah. Untuk media saya. I love Indonesia. Yoroshiku onegaishimasu. Itoki, dengar suaranya? Enggak. Kikue masuk. Saya ngomong bahasa Jepang nih. Oh, udah, thank you. Arigatou gozaimasu. Please ya, sesuai janji saya tadi ya. Karena ada yang berpantun, saya juga mau berpantun ya. Saya agak, ini agak kompetitif ya. Kompetitif. Oke, nah sambilan, aduh tumpengnya menggiurkan ya. Oke, ini saya mau berpantun, tolong dijawab ya. Siap. Jalan-jalan ke kota Osaka. Sampai sana nyari ropang. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mari kita masuk sesi potong tumpeng. Masuk, silahkan. Boleh lah. Boleh lah. Kalau next film saya dipanggil ya. Oke, ini udah. Sekarang ketawanya tahan dulu ya. Kita masuk ke sesi yang serius ya. Karena saya akan memanggil tamu VIP kita, Mister. Jadi untuk all cast dan juga kru bisa berdiri ya. Ini udah masuk sesi serius nih ya. Berdirinya tolong ya, sikap sempurna. Siap sempurna ya. Sambil saya pantau dari sini supaya nanti cakep gitu loh. Oke, baik. Cakep ya, media udah siap. Oke. Pisaunya juga udah siap. Oke, piring udah siap. Baiklah, silahkan ancang-ancang dulu ya. Ancang-ancang apa sih bahasa Jepangnya ya? Jadi pisaunya dideketin dulu ke tumpeng sushinya ya. Oke, nah boleh dokumentasi dikit. Oke, nah hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Iya, boleh mungkin yang belakang tepuk tangan boleh. Dah. Oke, yang case belakang ya, jangan sampai mukanya ketutupan ya. Harus ada di selap-selipnya. Iya. Oke.
Lanjut ya, ikan hiu, ikan cucut, yuk lanjut. Cakep. Cakep ya. Oke, silahkan tumpengnya di akan diserahkan ya dari Pak Vincent Mancahaya akan memberikan kepada Mbak Nadia ya, selaku CEO dari Yoshimoto Creative Indonesia. Bentar. Oh, bentar. Oke, baik. Susah tumpeng. Karena hari ini tumpengnya unik ya. Kita pakai tumpengnya sushi. Karena bener kan ya? Gak salah kan? Bener kan? Ada Kak Genki, tapi ini bukan Genki. Saya nggak sebut brand loh, saya nggak sebut brand, jangan ya. Kecuali nanti ada sponsor ya, sponsor itu ya boleh nanti disebutin berkali-kali. Waduh, oke, jago pakai sumpit ya. Oke, serahkan kepada Mbak Nadia. Agak ke tengah dikit depan tumpengnya. Oke, Veranda mungkin agak geser sedikit. Mas yang berperan sebagai Seto. Bukan Kak Seto ya. Oke, nah. Oke, cakep. 1, 2, 3. Yuk lanjut. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tahan dulu Ibu ya, duduk. Maksudnya duduk lagi ya. Berdiri dulu, geser sedikit. Oke. Selanjutnya ada Mr. Wakabayashi akan memberikan tahta ya, bukan tahta tapi sushi kepada Mas Fritz ya. Ayo silakan Mas Fritz ambil posisi di tengah. Ya betul, agak dikitan, agak dempetan. Dempetan bahasa Jepangnya apa? Tolong dong ini prestatornya. Aduh, agak ke tengah sedikit. Sudah? Oh gak apa-apa, oke. Agak ke tengah sedikit. Jangan kayak orang musuhan. Piringnya dipegang dong, kan mau penyerahan. Piringnya dipegang. Nah, cakep. Media. Ya, 1, 2, 3, cus. Boleh. Bukan aja sama yang kelihatan loh. Nah, geser sedikit. Nah, udah ya kelihatan. Oke, ini cantik-cantik. 1, 2, 3. Lanjut. Next, kita ada Mas Fritz ya. Sutradara kita akan berikan kepada Kak Genki. Betul ya, betul. Jangan sampai salah sebut saya. Oke, agak ke tengah. Sabar. Ya, tolong. Oke, pegangan. Piringnya dipegang maksudnya. Iya, oke. Senyum ke media. Jangan lambai-lambai. Oke. 1, 2, 3. Cus. Oke. Boleh. Itadakimasu. Pada lapar ya. Baik, terima kasih kepada Mr. Wakabayashi ya. Mungkin ini sambil berdiri rapetan sedikit, kita foto lagi all ya semua ya. Oke. Mungkin Mr. Wakabayashi bisa mengambil posisi di tengah ya. Benar. Ini harus formasinya pas. Oke, yang belakang jangan sampai tidak kelihatan ya. Harus berada di selip-selipannya. Oke, udah tengah ya. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, yang online juga, yang online senyumnya jangan lupa. Ada yang ini ya, Jepang ya, nggak bisa bahasa Jepang. Translatornya tolong kerja. Mana? Hai, gue kara sasin satsui. Nah. Hajimarimasu. Oke. Baik, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu, Mr. Wakabayashi. Silahkan kembali ke singgasananya. Baiklah, untuk all guest dan crew mungkin boleh duduk kembali ya. Duduk kembali ke singgasananya karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Seremoni wa sorio de shita ga, kore kara wa Q&A ni harimasu. Saya agak koreksi sedikit ya. Jadi gini, semua tim dari Roman Peony ini yang ada di belakang layar, saya penulis, director of photography, art, costume design, make up, ya kan, semua sound, music, Indonesia semua. Jadi semua adalah orang Indonesia.
Oke, okay, kita bukan hanya di depan, tapi di belakang layar full Indonesia. Cerita pun dibuat dan dikerjakan di Indonesia oleh orang Indonesia tanpa ada ACC atau kita memberikan, oh nih kita kasih lihat dulu ke Jepang, oke okay, tidak. Jadi semuanya ini keluar dari Indonesia. Oke, jadi teman-teman dari Indonesia, oke, thank you teman-teman. Kenapa kita pilih Jepang juga? Karena saya secara director kebetulan juga sangat suka sekali dengan film Asia pada umumnya sebenarnya. Gitu. Dan kenapa memilih Jepang? Sebenarnya juga salah satunya kemarin kita baru selesai film Dua Ruang. Dua Ruang itu juga film Jepang sebenarnya, tapi itu sangat niche market teman-teman, itu karena ditujukan untuk festival. Film festival yang ada di Kyoto International Film Festival. Dan kita membuat film Roman Peony ini ditujukan lebih ke arah pop populer. Jadi orang-orang banyak bisa menikmati film ini, bisa menonton film ini, bisa reach ke banyak orang lebih banyak dibandingin film yang memang ya secara genre ataupun secara jenisnya lebih niche market, ya lebih market yang lebih kecil karena di film festival. Jadi saya sih sangat optimis ya dengan tim juga yang memang ini full dari Indonesia. Bahkan kita ini berangkat dari Indonesia ke Jepang itu juga full dari Indonesia. Cast yang dari Jepang ada Genki. Genki juga karena udah lama di Indonesia mungkin dia udah sedikit bisa bahasa Indonesia. Dan juga ini teman-teman yang ada di Jepang, cast-cast Jepang. Nah mungkin teman-teman ini ya, ini kok ada beberapa, mungkin ini menyambung juga tadi pertanyaan yang baru. Worry not teman-teman, mereka memang baru, tetapi dalam pengerjaan ini mereka itu memang kita latih, mereka itu memang mendapatkan reading yang tepat melalui proses casting, itu yang paling penting, sehingga mereka bisa deliver untuk sinema, untuk film, orang bisa menyaksikan mereka, orang bisa nonton mereka, itu bisa make believe, karena film itu kan make believe ya, dalam kisah romansa ini, begitu kira-kira. Mungkin penutup dari produser. Oke, saya mungkin tidak menjawab bagian teknis dan kreatif ya. Tadi pertanyaannya ada seputar pariwisata ya. Jadi connection film itu selalu membuka pintu, membuka hati buat teman-teman dari PH manapun untuk bisa bekerja sama dengan kita. Dan kebetulan kami dari connection film sudah bersahabat erat banget nih, udah CS-an banget sama YKI, Yoshimoto Creative Indonesia dan Neo Metro Film. Jadi ini menjadi proyek, yuk kita bareng-bareng kita bikin film ke film Jepang. Dan kenapa dipilih film jalan-jalan ke Jepang? Apakah ada pesan sponsor atau apa? Sebenarnya saya tuh senang jalan-jalan. Ya saya senang aja kalau orang nonton film Roman Peony bisa punya wawasan baru di dunia tourism. Jadi kalau mau ke Jepang itu nggak hanya Tokyo, Osaka atau Kyoto, mungkin bisa punya wawasan baru di daerah Hokkaido. Dan bagi para pelaku industri pariwisata, kami juga membuka pintu yang mau bekerja sama di film Roman Peony ini. Ya, jadi kalau dari industri pariwisata mau kerja sama di film Roman Peony ini, kami membuka pintu, bisa dibicarakan. Oke, terima kasih. Terima kasih produser. Udah ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya sudah cukup menjawab ya Pak ya. Oke siap. Untung nggak tadi saya kira mau closing, jangan sampai nih ya job saya diambil di closingin nih sama produser ya kan. Nah oke okay. Untuk para tamu undangan semuanya dan juga tamu VIP kita, setelah ini kita akan makan siang. Okay, tapi sorry. Ya. Iya, kenapa, Mas? Oke, satu-satu, karena udah selesai, udah closing kan? Iya, betul. Oke, saya mau tanya nih, terutama buat yang datang-datang di sini, yang kias-kias, yang dari Indonesia. Nah, teman-teman, saya mau balik justru mau tanya. Oh, oke, okay. Pertanyaan di balik. Teman-teman yang akan nanti main, berarti berhadapan dengan lawan Jepang, ini semua ya, yang bukan Jepang nih, justru yang Indonesia nih, ini sebagai penata closing suara. Mas, tambahin case dari Jepang, jangan Jepang, Indo, Jepang, oh, Indo, iya. Gitu kan. Iya. Case, oke, okay, berarti. Oh ya, oke, okay, jadi saya pingin gantian nih. Justru tadi ditanya dari Jepang ke Indo gimana bahasanya. Saya mau tanya nih yang main dengan bahasa Indonesia, native speaker Indonesia, ya kan? Kalian bisa bahasa Jepang nggak? Enggak. Nah, gimana tantangannya? Gimana kalian nyikapinnya gitu? Dari proses reading, dari ini kan kita selama ini gimana? Iya.
Oke, mau mulai dari siapa? Wartawan lokal sinema. Oke, Cak Cipcu dulu ada atau siapa? Veranda dulu ya? Oke, boleh langsung ditodong. Baiklah, kalau aku mungkin sebelumnya aku udah pernah jadi member dari JKT48 yang udah ada kaitannya juga sama Jepang. Jadi sebenarnya bahasa Jepang sudah cukup agak familiar, dibilang familiar banget enggak, tapi udah agak familiar, basic-basic udah belajar. Tapi ini beda case ya dengan film itu kan pasti bahasanya beda lagi. Terus aku bersyukur banget sih di sini juga di Indonesia sudah ada Genki yang bisa dua bahasa gitu. Jadi kemarin waktu reading pun aku sering konsultasi, Genki kalau misalkan ini ngomongnya benar gini enggak sih? Bahkan Genki pun juga kadang-kadang tanya ke aku, ini tuh bahasa Indonesianya gimana ya, ini artinya apa ya, dibikin simpelnya bagaimana ya gitu. Jadi dari bentuk ini pun, dari proses reading, aku pun sudah merasakan wah ini pertukaran antara Indonesia Jepangnya tuh udah berasa dari reading gitu, bahkan belum mulai proses syuting pun udah terasa gitu. Jadi aku seneng aja sih atas kesempatan ini. Terus juga kita nggak tahu ya nanti di Jepang akan seperti apa, pastinya kita akan tukeran culture, nggak cuma bahasa tapi juga dari cuaca juga, yang pasti dari kita yang panas-panas di sini Jepang akan dingin-dingin. Siap tempur. Jadi kalau aku sih udah dari proses reading pun udah seneng. Jadi semoga bisa bertahan sampai nanti selesai proyeknya. Oke, kalau dari saya sama sih sebetulnya ya, dengan adanya Genki di proses reading ini sangat-sangat membantu gitu. Bukan cuma dari yang sekarang tapi dari karya-karya film sebelumnya juga sama gitu ya. Karena ada Genki yang bisa dua bahasa itu sangat membantu. Ya mudah-mudahan, saya optimis sih, meskipun ini jadi challenge kita ya, tapi ini pasti bisa berhasil dengan baik lah gitu. Karena ada dua pertukaran budaya ini sangat menarik juga nih. Jadi film yang menarik juga, ceritanya juga menarik. Ya apa ya, patut dinantikan lah. Nanti tinggal tunggu di bioskop. Kalau dari saya, memang salah satu kekhawatiran utamanya adalah ketika diberitahu bahwa nanti ada dialog yang menggunakan pakai bahasa Jepang ke pemain yang dari Jepang asli gitu. Jadi deg-degan karena native speakernya bahasa Indonesia, jadi belum pernah belajar bahasa Jepang juga sebelumnya. Taunya kalau lagi masuk ke restoran Jepang gitu ya, sumimasen gitu kan taunya gitu. Jadi sekarang tantangannya di situ terbesarnya, tapi tantangannya juga ada solusinya, puji Tuhan, dari teman-teman produksi, karena dari Yoshimoto juga banyak bantu dari segi penyiapan skripnya. Terus nanti ada juga kita bisa konsultasi soal dialeknya, cara-cara pengucapannya seperti itu. Jadi kekhawatirannya bisa teratasi dengan baik. Terima kasih. Sudah? Ya, pantas saya nggak dipanggil casting ya. Kalau Vera ada JKT48, kalau saya JKT49 ya. Oke, okay, baiklah untuk teman-teman media semuanya. Di film Roman Pioni ini juga kita full shooting ya, full shooting di Jepang dan akan tayang di seluruh bioskop Indonesia ya. Oke. Okay. Teman-teman, rekan-rekan semua, ini adalah sebagian dari tim kami, kru maupun cast yang akan memproduksi film Roman Pioni. Saya sebagai sutradara di sini sangat senang sekali bisa dapat kesempatan untuk memproduksi sutradarai film ini dan juga mendapat kepercayaan dari produser dan juga pemain-pemain, kru semua. Kami sangat memohon doa baiknya, memohon support dari teman-teman media semua dan rekan-rekan kami juga supaya kami bisa menyelesaikan syuting ini di bulan Mei ya, teman-teman ya. Di bulan Mei di satu negara, satu pulau Hokkaido, tiga kota. Itu teman-teman lumayan jauh jaraknya. Jadi dari Sapporo kita akan ke Shibetsu, kita akan ke Wakanai. Tiga tempat yang cukup jaraknya cukup jauh ya. Wakanai paling ujung di Jepang. Jadi kita mohon doanya dari teman-teman semua. Yoroshiku onegaishimasu. Film Roman Pioni.
Oke, thank you.